Berikut ini cara untuk menggunakan kamera 0,5 atau ultrawide di HP Oppo. Jadi HP Oppo ini tidak semua Oppo ada lensa ultrawide-nya. Jadi kalau kalian cari tidak ada berarti tidak mendukung dan tidak bisa kita gunakan pakai aplikasi tambahan karena dia butuh kamera khusus di belakangnya. Jadi kalau kalian lihat tidak ada, kalian bisa gunakan mode ini. Mode panorama. Nah, mode panorama ini fungsinya juga mengambil foto yang sangat luas. Jadi, cara mengambilnya kalian arahkan ke bagian yang ingin kalian ambil awalnya. Lalu kalian putar seperti ini. Nah, dia bisa sampai 360 derajat atau keliling. Jadi, seberapa luas yang ingin kalian ambil itu bisa. Kemudian, kalau kalian yang mungkin ingin menggunakan ultrawide, periksa di bagian ini kalau di Oppo. Kalau tidak ada, tidak bisa. Kalau ada, seperti ini contohnya. Dia ada 0,6, ada 0,5. Yang paling luas itu 0,5. Nah, seperti ini. Ada 0,5, ada 1. Jadi di sini, kalau kalian ketuk 0,5 atau 0,6, tampilannya seperti ini. Bisa juga kalian ciutkan ke dalam. Nah, seperti ini. Untuk mengambil. Atau pakai yang ini. Jadi kita bisa tekan lama di sini. Nah, seperti itu. Silakan dicoba.